Okey, kita berada di Gua Angin Bau yang terletak 3 km daripada Pekan Bau. Perjalanan yang silam kejap je. Tutup mata, buka, dah sampai. Dan di belakang dia adalah Sungai Sarawak. Kita boleh mandi situ, barbecue dengan family, nak masuk gua. Lepas tu kita masuk gua. Jarak dalam gua tu adanya 300 meter. Mengambil masa dalam 25 minit kita masuk dalam gua. Jadi apa tunggu lagi? Kita masuk gua. Okey, ini ada dua laluan. Laluan yang kedua dan laluan yang pertama. Jadi kita round di laluan yang pertama. Kacak nak? Kacak macam muka kandek nak? Nak masuk ke dalam gua tu, apa yang anda perlu bawa adalah torchlight. Sebab di dalamnya sangat gelap. Dan make sure kita pakai kasut kerana licin. Bukan takut, gembira sebenarnya. Okey, jom kita masuk gua. Hello. Pengalaman yang paling best yang dirasai. First time masuk dalam gua, perasaannya siapa digambarkan. Kita kena masuk sendiri di gua angin tu. Nyam, macam-macam perasaan. Nervous, takut, panik, best, semua ada. Dah, jom. Tutup ci, sini dah mati. Okey, saya ada gua. Yes, akhirnya keluar gua. Tapi macam cepat lah, masa masa lagi. Kerana pemandangannya sangat best, pengalaman yang si dapat saya nak ada sama kita orang. Jadi kita kena lah ron-ron ke dalam gua angin di laut. Kini tu saya nak ambak kita round di sini. Kita round di gua. Pagi-pagi. Kita berada di Fairy Cave. Tapi sayangnya, Fairy Cave tutup di atas sebab-sebab tertentu. Jadi kita boleh menikmati pemandangan di luar Fairy Cave. Indah dan nyaman. Kita dan berada di Fairy Temple. Di mana di stok kita boleh ambil makan ikan, ikan sop besar. Sebelum kita nak ke Serikin, kita mesti singgah situ dulu. Tapi makan ikan. Ikan, bukan makan ikan.